Assalamualaikum, ketemu lagi kita pagi ni. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat kuih. Kuih biasa je, satu adunan. Kita boleh buat tiga jenis kuih. Kuih yang biasa-biasa je, pau, kukus, pau goreng dan juga donat. Atau, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 kilo tepung, 2 sudu makan gula, setengah sudu teh atau garam, 1 biji telur, 1 paket ini, 1 paket yeast ataupun mauripan yang telah saya bancuh tadi. Kita perapkan selama lebih kurang 5 minit ataupun hingga dia kembang. Ini margarin saya. Biasa kita pakai margarin, tapi ini ada lebihan untuk kita buat kuih raya. Kita akan pakai 2 sudu dan air secukupnya. Ini kita tengok cara kita buat ya. Ini kita pakai 2 sudu margarin. 2 sudu margarin. Dan saya masukkan terus garamnya. Kita boleh bancuh garam ini. Okey, kita gaulkan. Bagi dia sebati. Masukkan gula. Masukkan telur, 1 biji telur. Masukkan yeast. Gaul sampai sebati. Dan ini nampak tanya. Dan buat mula-mula kita akan buat roti pau ya. Ini pau kukus. Aduh dia macam ni. Taklah terlalu keras, tak terlalu lembut sangat. Ini untuk inti kelapa. Biasanya untuk inti kelapa saya akan buat bentuk hujung macam ni. Sebab masa kita menjual senang nak ambil. Dia dah tak tertukar dengan yang bulat punya macam. Lapikkan dengan plastik. Kulitnya kita tak boleh terlampau nipis, nanti dia tak berapa kembang. Kita mesti buat kulitnya agak tebal ya.
Taulah dia kembang dulu. Dan teruskan buat ni. Tapi kalau kita nak buat jual, kita buat bulat-bulatkan dulu ya, sampai habis supaya saiz kita nak sama besar. Walaupun dia dah kembang, kita akan sama. Bulatkan macam ni dulu. Ini untuk inti kacang, kacang merah ya. Sekarang kita nak buat donat. Dan yang sama, akan taburkan sedikit gandum. Ini yang telah kita bulat-bulatkan tadi. Kita tak pakai acuh. Cuma lembabkan dia. Buat sampai habis. Okey, dah siap ni. Ini untuk roti pau kukus ya. Kita akan ketepikan dan tunggu hingga dia kembang barulah kita boleh kukuskan. Okey. Ini donat kita dah siap. Jadi kita akan tunggu sekejap hingga dia kembang. Kemudian bolehlah kita goreng. Ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat pau goreng. Pau goreng ni adunan dia mesti lembek sikit. Jadi pau yang adunan yang sama tadi kita akan tambahkan dengan sedikit air. Dan kita akan gulinglah sampai dia betul-betul sebati semula. Okay, sekarang kita akan goreng ini roti pau goreng ataupun roti goreng. Itu boleh goreng terus. Ini. Ini gandum supaya tak melekat.
tu dia. Udangnya mesti lembek macam ni ya. Lagi lembek pun boleh. Dan kita akan pakai, kita akan celupkan dalam ni gandum supaya tak melekat di tangan. Kita akan buatlah seterusnya hingga habis. Okey, kita buat sampai habis. Sekarang dah siap sampai matang. Perlu diingatkan kalau nak goreng kuih ni, roti goreng ataupun kapau goreng, minyak mesti panas ya. Dan untuk donat, minyak tak boleh panas sangat. Sedang-sedang je. Okey. Okey, donat kita pun dah kembang. Sekarang kita akan goreng. Bismillah. Donat dia tak boleh minyak terlalu panas ya. Sampai habis ya. Sekarang tengok kita donat dah kembang. Tengoklah sampai dia betul-betul masak. Bolehlah kita angkat dan hidangkan. Sentiasa balik-balikkan ya. Untuk mendapatkan donat yang cantik. Kita balik-balikkan dia. Okey. Ni sekarang power kukus kita dah pun kembang dan kita boleh kukus. Inilah hasil yang kita buat tadi. 1 kilo dapat banyak . Untuk musim-musim PKP ni tak perlulah kita keluar membeli. Bolehlah cuba buat sendiri. Satu doh pun dapat 2-3 jenis. Kita selamat mencuba.